kembali lagi di channel Angelin. Nah, di video kali ini tuh aku mau collab sama teman-teman aku. Jadi di sini itu ada Susawati, Cynthia, Saria. Nah, guys, jadi di sini itu kita mau buat video tebak-tebakan lucu, guys. Jadi siapa aja yang kalah nanti dia bakalan disuruh makan rujak ini. Dan di belakang kamera juga ada teman aku namanya Fitria Heriani. Jadi dia juga punya channel YouTube namanya Cibuy Official. Jadi kan silakan subscribe. Nanti aku kasih tahu channelnya di sini, oke? Okay? Langsung aja ke videonya. Oke, jadi pertanyaan pertama itu adalah ikan yang suka berhenti. Ikan yang suka berhenti. Tik tak, tik tak. Ikan stop. Salah. Ikan pasah? Pasah enggak? Ikan paus. Ikan paus, ikan paus. Oh iya ya. Iya, kalau misalkan Uma lagi nonton video, terus oh iya iya. Jadi berhubung enggak ada yang benar, jadi kalian berempat itu harus makan rujak itu sekarang juga. Oh my god. Lihat guys, ini itu buahnya muda banget, guys. Mangganya. Dia kalau kerujak lu pada doyan, guys. Gimana rasanya? Oke, next, Fitri. Masuk. Jadi, pertanyaan kedua adalah wakil presiden yang sering nonton streaming adalah wakil presiden yang sering nonton streaming. Wakil presiden di mana? Di Indonesia. Sukala. Ya, betul sekali. Jadi yang tiga ini kalah, kalian harus makan lagi. Aduh, gimana nih? Oke, kalian kalau misalkan kan enggak subscribe di bawah ini kan kebangetan banget. Subscribe, guys. Tersiksa, guys. Subscribe, guys. Aduh, ini asem banget sumpah, guys. Siap-siap malam tidak bisa tidur karena perut sakit. Terus, pertanyaan ketiga adalah siapa penyanyi yang selalu tabah? Wali. Salah. Kopi. Salah. Nah, apa sih? Ada Rosa. Tabah. Apa sih? Pasrah. Seventeen. Salah. Bisa 12. Tabah sama Opi. Salah. Salah di sininya. Rizky Nazar. Pasrah. Di sininya jawabannya adalah Pasrah Ungu. Pasrah Ungu, Pasrah. Ya, bikin semua. Ungu. Iya, benar asli ini. Kalian semua kalah ya, kalian sekolah. Harus makan semua. BTW aku enggak kebagian. Makanya jangan dikit-dikit, yang banyak kan kalah. Nyiksa banget. Next. Pertanyaan berapa sekarang? 4 ya. Jadi pertanyaan keempat adalah siapa artis yang hobi naik motor? Hayo. Bilang Dirga. Salah. Artis yang hobi naik motor. Cewek-cewek. Kayaknya ini cewek cowok enggak tahu. Harley. Salah. Charlie. Salah. Artis. Iya. Luar negeri Indonesia. Indonesia. Siapa sih, aku enggak kenal enggak? Enggak tahu ya. Buru. Ayo cepet sebutin aja. Hobinya naik motor. Rizky Billar. Salah. Ricis. Salah itu. Ramji. Pasrah. Sule. Bukan. Andre. Salah. Stephen William. Bukan. Pasrah David Rossi. Jawabannya adalah Titik Vespa. Titik Vespa. Titik Vespa siapa? Itu teh yang Titik Vespa. Iya, yang. Oh iya itu. Salah semua ada. Ya udah salah. Pasrah ini enggak ada benar sama sekali. Berarti poinnya Uma 1, poin aku 0 guys. 1 guys.
Oh iya ini ada. Aku siap beneran. Pertanyaan yang kelima adalah siapa artis yang kebanyakan mikir? Kebanyakan Cak mikir. Lontong. Cak Lontong. Ini benar artis yang terkenal banget. Nikita Mirjani. Bukan. Nikita Mirjani. Ya, ayo sebutin ini. Ini. Yang mikir terus. Perempuan iya. Apa? Perempuan, perempuan. Ayo pimpin. Terus pertanyaan yang umat satu poin tes dari asal yang mana kata nol. Ayo tenang aja. Oke teman-teman, jadi segini aja video dari kita. Gimana, menghibur atau enggak? Jadi untuk kalian yang suka sama videonya silakan kalian like. Kemudian kalian komen di bawah ini selanjutnya kita harus buat video apa lagi. Dan jangan lupa juga share video ini ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga tahu kapan aja aku upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk tombol subscribe di bawah ini. Thanks for watching this video. Bye bye.